Gue cuma bisa. Mantep banget ya Ria. Oke lah sip deh. Naik ya. Ini umur berapa nih kalau misalkan udah mau bunyi-bunyi kayak gitu biasanya umur berapa nih? 7 bulan 8 bulan. Ternyata perawatannya sama aja ya, Ria. Kayak murah biasa sama. Aja. Sama itu. Tapi enggak tahu ya kalau penjemurannya ya, orang enggak pada takut kan. Iya. Orang sejam paling dia 20 menit iya. Kali ya kan? Gak berani loh, kan rentinya iya. Tipis. Iya. Rentinya merah. Nah. Ini pertama kali ini gue lihat aslinya ini. Wah, burung enak banget ya, cetak-cetaknya. Ya. Tapi herannya tuh jinak. Kebanyakan iya. Albino pasti jinak. Jinak. Ini albino nya umur 3 bulan guys. Mantap. Gila. Mewah banget guys. Mudah-mudahan Edo Serok doain guys bisa punya kayak gini guys. Burung-burung murai yang mewah ya guys ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe guys channelnya Bang Openg 20 bersama saya Edo Serok guys di ternakannya Avito. Bosku, ini burung nih guys. Nih, ini pertama kali nih Edo Serok baru lihat burung mewah kayak gini, guys. Murai albino mata merah, guys. Jinak banget, guys. Lihat tuh, guys. Mantap, guys. Oke, guys. Saya cuma bisa berharap guys bisa punya yang kayak gini guys. Ini saya lagi ada di Avito murai guys, ternakan murai yang mencetak burung-burung kayak gini guys. Mantap guys. Kapan punya yang kayak gini bos?
Buset. Ini jinak banget loh. Jinak banget. Kapan punya yang kayak gini, bos? Gila. Ini sebut katanya murai pocong nih. Murai salju, guys. Oke guys, ikuti terus ya guys ya videonya channelnya Bang Obeng 20 guys, bersama saya Edo Serok. Dan jangan lupa guys, like and subscribe guys. Terima kasih guys telah mengikuti video-videonya ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.